Beredar informasi Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021, sore, Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia di Pekanbaru, Riau. Informasi ini awalnya dikirim Diana Tabrani yang tidak lain adalah pemilik rumah sakit Tabrani tempat di mana Tengku Zulkarnain dirawat karena positif COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi rujiun, telah berpulang ke rahmatullah Ustadz Tengku Zulkarnain. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Demikian postingan Diana Tabrani di satu grup pertemanan WhatsApp. Tribunpekanbaru.com mencoba mengkonfirmasi ulang ke yang bersangkutan namun belum dapat informasi jelasnya kapan meninggal dan jenazahnya akan dibawa kemana. Pendakwa tersebut diketahui positif COVID-19 saat akan melanjutkan perjalanan ke Sumatera Utara, Sumut, yang tidak lain adalah kampung halamannya. Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliana Nazir saat dikonfirmasi Kompas.com membenarkan bahwa Zulkarnain saat ini sudah mendapat perawatan medis di rumah sakit. Ya, benar, siapa saja bisa kena COVID-19, ujar Mimi melalui sambungan telepon. Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021, pagi. Saat itu Ustaz Tengku Zulkarnain masih dirawat di rumah sakit, RS, Tabrani Pekanbaru.